Maksudnya begini tuan-tuan. Kita nak masuk syurga ni bukan dengan angan-angan, dengan cita-cita. Yang ni bukan azam tahun baru, bukan. Sebab yang namanya ketaatan tu iman. Dan Nabi kata, laisal imanu bitamanni wala bitakhalli. Iman itu bukan dengan angan-angan, dengan cita-cita, dengan dia apa? Diam dia rasa bahawa dia boleh masuk syurga tanpa ada tindakan, hanya ada cita-cita saja, tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abaka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wahda. والذي أنزل القرآن على خاتم الأنبياء والمرسلين فرفع به أقواما ووضع به آخرين فمن اتبع هداه كان من السعداء ومن أعرض عنه كان من الأشقياء أصلي وأسلم على قائدي وقروتي وحبيبي وقرة عيني سيدنا محمد ابن عبد الله salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu lirabbil alamin amma ba'd. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bi taqwa wa jma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amqaitana amin ya rabbal alamin. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sadaqallahu alazim. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz alim ulama, seluruh barisan kepimpinan surau al-ukhwah, tuan-tuan haji, puan-puan haja, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua ni? Alhamdulillah, baik-baik. Ini satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, iaitu nikmat kebaikan. Yang kedua, nikmat duduk dalam majlis yang mulia. Yang ketiga, nikmat hati kita itu cenderung untuk berbuat baik. Berbeza orang yang ada kelapangan dengan orang yang dilapangkan. Beza dah, beza. Beza orang yang ada kelapangan untuk duduk dalam kebaikan dengan orang yang dilapangkan oleh Allah untuk sentiasa duduk dalam kebaikan. Dua perkara yang berbeza. Kenapa duduk dalam kuliah ni? Kebetulan ustaz cuti sekolah. Beza tu, beza. Anak tak ada ustaz petang, jadi saya ada free sikit, tak kerja, saya dengan kuliah. Berbeza dengan orang yang hati dia berpaut, condong, cenderung kepada ketaatan. Itu satu benda yang berbeza. Sebab yang kedua itu Allah yang memainkan peranan. Bila sampai satu masa, hatinya itu sudah dibolak-balikkan, dimiliki oleh Allah. Ketika itu tidak ada lagi satu perkara yang lebih dia sangat kasih, melainkan taat kepada Allah. Ini dua benda yang berbeza, insyaAllah. Jadi pada malam ni saya nak bawa satu tajuk, iaitu golongan yang tidak mahu ke syurga. Golongan yang tidak mahu ke syurga. Dan saya yakin dalam surau ni semua nak ke syurga. Tetapi nak atau tidak ke syurga, bukan kita boleh faham dengan mengangkat tangan, dengan berkata ya, tidak. Dia ada proses-proses dan syarat-syarat dia yang perlu kita faham. Zaman Nabi, Nabi dah highlightkan tajuk kuliah saya ni, zaman Nabi dah ada dah. 1400 tahun yang lampau Nabi dah buat tajuk ni. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni sahabat Nabi yang paling banyak menghafaz hadis daripada Nabi, walaupun dia hidup dengan Nabi 3 tahun saja.
Dia peluk Islam pada 8 Hijrah. Nabi wafat bila? 11 Hijrah. Maknanya dia bersama dengan Nabi, bergaul dengan Nabi 3 tahun. Tapi dialah sahabat yang paling banyak menghafaz hadis Nabi, 5374 hadis. Ada kata 5375 hadis. Maknanya 5000 hadis lebih ni paling banyak pada Abu Hurairah. Sebab itu kalau kita pergi ke Masjid Nabawi yang kat belakang tu, dia ada pangkin. Keliling dia tu pagar warna emas, warna gold. Ada yang menyebut bahawa di situlah duduknya Ahlus Suffah. Sahabat-sahabat yang datang muhajirin daripada Mekah dalam keadaan tak ada rumah, duduk di situ. Dalam keadaan makannya, Nabi bagi kadang-kadang, Ja'far bin Abi Talib bagi kadang-kadang, sahabat bagi kadang-kadang, Baitul Mal bagi kadang-kadang. Tapi ada ulama mengatakan bukan semua yang duduk di beranda tersebut, pangkin tersebut, Ahlus Suffah tersebut orang miskin. Ada juga sahabat yang berada tapi duduk di situ. Dan antara yang duduk di situ ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan bila sahabat lain bertanya, "Wahai Abu Hurairah, kamu masuk Islam tu baru je. Dalam keadaan kami dah lama dengan Nabi, tapi kamu dapat lebih daripada kami. Kenapa?" Lalu Abu Hurairah kata, "Kamu semua dengan urusan dunia kamu, kamu ada perniagaan kamu, ada perdagangan, pertanian, kerja buat kamu. Tapi aku tak ada keperluan kepada perkara tersebut. Aku mendampingi Rasulullah. Aku mula zamah duduk dengan Rasulullah. Tu yang aku dapat banyak daripada kamu." Nampak? Sebab tu bila orang tu dia pulun, dia dapat lebih. Sebab tu dalam belajar ni bukan sebab kita cerdik. Allah bagi ilmu. Allah bagi ilmu sebab mujahadah. Faham eh? Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang pulun, mujahadah, mencari jalan Allah, Allah akan jamin, dia akan beri dan Allah akan tambah. Syarat dia mujahadah. Sebab tu kita ni nak ilmu kena mujahadah. Kalau tak mujahadah tak dapat. Lalu daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nabi kata, seluruh dan semua umat aku masuk syurga melainkan yang enggan. Terperanjat sahabat Nabi. Lalu qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, siapa yang tak nak masuk syurga ni ya Rasulullah? Pelik sahabat Nabi. Sebab tajuk kita malam ni dah dibincang oleh Nabi dulu. Dan malam ni sebagai satu refreshment saja, soft reminder saja, nak mengulang balik apa yang Nabi dah sebut 1400 tahun yang lampau, yang lampau. Nabi kata, bila sahabat tanya siapa yang tak nak masuk syurga, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "And qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepada aku, dia masuk syurga. Siapa yang enggan, asa, maksiat, derhaka, tak mau ikut apa yang aku bawa, dia sebenarnya tak nak masuk syurga, dia nak masuk pintu lain yang namanya neraka. Maksudnya begini tuan-tuan, kita nak masuk syurga ni bukan dengan angan-angan, dengan cita-cita. Yang ni bukan azam tahun baru, bukan. Sebab yang namanya ketaatan tu iman. Dan Nabi kata, laisal imanu bitamanni wala bitakhalli. Iman itu bukan dengan angan-angan, dengan cita-cita, dengan dia rasa bahawa dia boleh masuk syurga tanpa ada tindakan, hanya ada cita-cita saja, tak boleh. Dalam keadaan ini kita tengok, sebab itu saya suka sangat kalau buka mukadimah mana-mana kuliah, saya baca doa tadi. Doa yang saya baca tadi tuan-tuan ada 6 perkara. Doa tu doa Imam An-Nawawi. Daripada kampung Nawawi ni pada kampung An-Nawa. Di mana? Di Dimash. Damaskus, Damascus, Syria. Imam An-Nawawi ni dia minta 6 benda ni.
Doa dia cukup cantik. Doa yang terkadang-kadang kita tak boleh nak tak sampai pada tahap kita nak fikir. Apa dia minta? Allahumma aslih qulubana. Wahai Allah, perelokkan hati kami. Kenapa nak elokkan hati? Kita matilah ni, hati yang menentukan kita ni dengan Tuhan itu ada cerita atau tidak? Hati. Sebab bila kita mati saja yang kita bawa yang dalam ni. Illa man atallaha biqalbin salim. Mereka orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Sebab ketika itu harta, anak penak semua dah tidak bermanfaat. Dah tak bermakna. Kita tuan-tuan, kalau mati pukul 10 malam malam ni, raja dengan rakyat jadi sama. Yang rumah 40 juta, yang duduk kat tepi tong sampah, kat lorong-lorong hitam dan gelap, mati 10 malam jadi sama. Yang mukanya putih, pagi-pagi dah minum pamoga ku putih barulah putih, dengan muka dia hitam, 10 malam ni mati jadi sama. Miskin kaya jadi sama. Tak percaya, cuba mati malam ni. Cuba mati. Nak sebutnya ialah, yang tinggalnya ialah nilai takwa yang nak bawa ke Tuhan. Hati. At-taqwa hahuna. Takwa di sini, bukan di restoran. At-taqwa. Takwa di sini. Dan sebab itulah nilainya. Tengok Imam An-Nawawi, pandai dia. Allahumma aslih qulubana. Wahai Allah, perelokkan hati aku ni daripada seluruh penyakit. Yang paling besar syirik. Termasuk syirik bukan menyembah berhala saja. Bukan menyembah patung saja. Termasuk syirik, dalam erti kata syirik itu menyekutukan Tuhan. Penyakit was-was, penyakit agak-agak, penyakit waham, penyakit kurang percaya, ragu-ragu, al-irtiyab pada Allah. Sebab akidah yang kita bina, dia tak boleh kurang 0.001%. Dia bukan Musang Saham Kuala Lumpur, ditutup, teguh, dibuka, bercampur-campur. Yang namanya akidah 100%. Tidak boleh ada unsur kurang walaupun 0.01%. Sebab tu cantiknya dia, pandainya dia bersihkan hati daripada seluruh penyakit hati. Yang paling besar syirik, yang paling kecil penyakit-penyakit ujub, takabur, mazmumah yang boleh merosakkan seluruh ibadah kita. Yang kedua, dia kata apa? Wa azil uyubana, cabutkan aib-aib kita. Kan? Aib-aib kita ni minta Allah cabut. Kita nak cerita aib orang, aib kita banyak sangat. Cuma Allah tutup malam ni. Kita tak sedar tuan-tuan nak cerita pasal orang marah saya sebab nama saya Ustaz, orang panggil Ustaz Farhan. Nah, marah dia sebab dia kata Ustaz Farhan, Da'i Farhan, sama kata dia. Nak sebutnya, apapun keadaan rumah tangga orang, kita tidak tahu antara mereka. Kita nak tadakhul, nak ta'amuk, masuk dalam-dalam, nak interfere urusan yang bukan urusan kita. Kita menambah beban di azab kita nanti di hadapan Allah. Kita cerita diri kita. Kita minta Allah cabut aib-aib kita. Aib kita terlalu banyak. Kalau Allah buka malam ni, tak sempat kita nak lari, tak cukup tanah tuan-tuan. Kan? Watawallana bil husna, yang ketiga Imam An-Nawawi minta. Apa dia? Dorongkan hati kami ya Allah, cenderungkan hati kami ya Allah, nak buat baik je. Sebut kebaikan semua dia seronok. Tu imam baca tadi doa, macam-macam pintu, abwabur rahmah, abwabus sihah. Sebab secara faham mudahnya, syurga ada 8 pintu. Pintu sedekah, pintu puasa, pintu jihad. Setiap orang dipanggil daripada semua pintu. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya, ya Rasulullah, ada tak orang tu dipanggil dari setiap pintu? Ada wahai Abu Bakar, nescaya orang itu ialah engkau. Menangis Abu Bakar As-Siddiq. Kita berapa pintu akan dipanggil besok? Kita tak tahu lagi sahabat-sahabat. And wazayyinna bitaqwa. Apa dia? Agar Allah hiaskan hatikan kita ni tuan-tuan dengan ketakwaan. Dan takwa-takwa ni bukan takut, bukan God-fearing. Senang orang terjemah, takwa God-fearing, takut Tuhan. Takwa ni berhati-hati hidup dia. Sebab tu orang yang berhati-hati ni bila dia buat salah, dia punya sedih, menangis dia dengan dosa yang dia buat, dia akan menangis sampai hari kiamat. Sebab tu tanda orang itu Allah ampunkan dosanya, apa dia? Dia merasakan dalam hati masih berdosa. Faham tak? Tak faham ni? Payah nak faham ni. Bukan maksud Allah dah ampunkan dosa, kita minum arak, kita rasa menyesal, kita solat taubat 2 rakaat,
Lepas tu kita rasa lega sebab dah solat taubat. Itu bukan maksud diampunkan dosa. Diampunkan dosa, rukun yang pertama, menyesal dia sebab pernah buat kesalahan yang dia sepatut tak buat pada Tuhan. Dia punya menyesal, tak boleh terima diri dia. Sampailah dia mati dalam kesedihan, hilang kegembiraan. Hidup dia dalam dirundung kesedihan. Itu maksud bertaubat yang nasuha. Nak cari macam mana hati macam ni? Sentiasa menangis siang dan malam. Kerana dia pernah bersalah kepada Tuhan dia, bukan kepada kekasih hamba yang namanya manusia. Allahu Akbar. Dan sebab itulah yang dikatakan ketakwaan itu, berhati-hati dia di atas perintah Allah, dia muhasabah. Apa yang Allah perintah, hak wajib aku dah buat, yang sunat aku dah tambah. Kemudian dia berhati-hati di atas apa? Larangan Allah. Mana yang haram aku dah tinggal, mana-mana yang makruh aku nak tinggal. Di tanah haram isap rokok lagi, yang haram bertambah haram. Tanah haram isap rokok. Baru-baru ni saya tengok pakai tudung, comel je tudungnya, Melayu Islam, perempuan lagi. Allahu Akbar. Tengok dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita tidak berhati-hati di mana kita melakukan perkara tersebut. Kemudian sahabat-sahabat, yang kelima dia minta, wajma' lana khairal akhirati wal ula, supaya Allah himpunkan bagi kita ni kebaikan akhirat dan dunia. Kebaikan akhirat dan dunia. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, masih ada lagi telaga Rumah. Telaga Sayyidah Osman beli dari Yahudi. Nilai duit sekarang ni dengan apa yang Sayyidah Osman beli, ulama' sebut RM900,000. Ketika itu, banyaklah banyak. Sebab orang lain tak mampu nak bayar. Kenapa Sayyidah Osman dia sanggup bayar? Sebab Nabi kata, siapa yang boleh beli telaga ini untuk umat Islam, bagi dia syurga. Dia nampak syurga, tuan-tuan. Dia tak nampak nilai duit. Dia nampak syurga, duit pun ada. Pum. Bukan isu dia duit banyak, tak? Kefahaman. Faham dia? Saya ni ustaz, kalau kaya ustaz, surau ukhuwah ni saya buat 10 tingkat. Jangan sebut lau kalau boleh. Lau kalau, kajang pak malau, kajang berlipat, kajang hamba, sati kajang. Dia kaya, dia tak datang surau dah. Dalam keadaan lau kalau ni. Dalam keadaan memberi bukan sebab kita kaya, tak? Memberi di atas kefahaman. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi, walaupun dia susah, dia cara susah. Tapi walaupun dia susah, dia beri semua. Perang Tabuk, Abu Bakar beri semua harta dia. Nabi tanya dia, wahai Abu Bakar, kau tinggalkan apa untuk kaum-kaum kau? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Itu yang kaya. Yang miskin, dalam miskin, cacat pula. Tempang, tangan lumpuh. Dia pergi ambil upah dengan Yahudi, angkat air dekat telaga. Daripada pagi sampai petang, dia gigitnya timba dengan gigi. Pagi sampai petang, upah sejambak anggur. Kata sejambak tamar. Dia bawa harta tersebut yang dapat upah, diberi kat Rasulullah. Ya Rasulullah, hanya ini yang aku mampu sumbangkan untuk infak aku dalam peperangan Tabuk berhadapan dengan Rom pada kali ini. Yang tempang tu, yang capik tu, itulah harta dia. Dia beri semua. Nak sebutnya, sama seimbang di sisi Nabi. Yang kaya cara kaya, yang miskin cara miskin. Itu diberikan hanya Allah dan Rasul yang dia tinggalkan. Allahu Akbar. Ini pintu kebaikan. Yang terakhir ada hubung kait dengan apa yang kita bincang. Apa dia? Ketaatan. Warzuqna ta'ataka ma'anqaitana. Wahai Allah, rezekikan kepada kami pada malam ini dan seterusnya, ya Allah, ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi ini, selagi mana kami belum berjumpa dengan engkau. Rezekikan kepada kami ketaatan. Dan sebab itu masuk syurga ataupun tidak, dia ada hubung kait dengan apa yang dikatakan ketaatan. Dan sebab itu banyak ayat-ayat Quran, dia berhubung kait dengan ketaatan. Tak percaya, cuba tengok beberapa ayat. Contohnya surah An-Nisa ayat 80. And may yuti'ir rasula faqad ata' Allah. Barang siapa yang taat pada Rasul, sesungguhnya dia taat kepada Allah. Hadis tadi apa kata? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa taat pada aku masuk syurga, siapa yang maksiat tak nak taat, dia tak mau masuk syurga Allah.
An-Nisa ayat 80, Allah sebut may yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Barang siapa yang taat pada rasul, sesungguh-sungguhnya dia telah taat kepada Allah. Nampak? Ketaatan kepada rasul itu terikat dengan ketaatan kepada Allah, dan ketaatan kepada Allah itu terikat dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 14 sebagai contoh, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududallah yudkhilhu naran khalidan fiha wala walahu adzabun muhinun. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 14. Allah menyebut barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Lawan bagi taat tu tadi. وَيَتَعَدَ حُدُودَ اللَّهِ. Dan dia menjangkaui, melangkaui, dia melepasi sempadan Allah. حُدُودُ اللَّهِ. Maknanya had-had Allah. Hudud ni sempadan. Allah jadikan kita ni tuan-tuan, manusia duduk atas darat. Sepadan kita air, masuk air mati. Yang selamat masuk air, selamat tak mati satu je. Siapa dia? Maya Karim, ikan duyung. Ikan tempat dia dekat air, naik darat mati dia. Itu sepadan dia. Hudud, had. And manusia dalam keadaan naik ke atas langit, ada sepadan dia, tak boleh lebih. Semua itu telah Allah tetapkan. Jadi kalau kita melepasi sempadan Allah, kita akan musnah. Akidah kita rosak. Sebab agama ini bukan kita bina dengan akal fikiran. Kita sembahyang maghrib 3 rakaat. Isyak 4. Kenapa tuan-tuan? Siapa nak jawab? Sebab apa? Ni program apa ni? Tanyalah ustaz atau ustaz tanyalah. Program apa? Ustaz tanya, ustaz jawab. Tak ada jawapan tuan-tuan. Tak ada jawapan. Sebab bukan agama ini nilainya akal fikiran. Banyak benda kita tidak faham. Tapi bila mana kita boleh faham? Bila mari wahyu. Wahyu menundukkan kita. Wahyu berikan satu standard kepada kita bagi orang yang beriman untuk memahami. Sebab bukan semua benda kita boleh faham dengan akal fikiran. Boleh-boleh kita lihat dengan benda yang zahir. Kan? Seronok ustaz kalau hidup zaman Nabi Musa boleh jumpa Fir'aun. Seronok hidup zaman Nabi Nuh boleh naik kapal Nabi Nuh. Belum tentu naik kapal. Tak tahu kat luar kapal. Sebab akal fikiran ini kalau tak dipandu dengan wahyu dia rosak. Sebab itu Allah turunkan apa dia? Allah turunkan wahyu agar menyamaratakan akal yang pelbagai. Kita duduk ni, 50-60 orang ni, hati, rambut sama hitam, hati lain-lain, lain padang, lain belalang tuan-tuan. Dalam keadaan sekarang ini, kita lihat diri kita. Lalu dalam keadaan ini, nilainya begitu. Apalagi yang Allah sebutkan. Di dalam ayat Quran, banyak ayatnya. Dan saya nak kaitkan juga, sahabat-sahabat. Antaranya, iaitu ayat yang saya buka dalam mukadimah ayat 36 Suratul Ahzab. Ayat ini menceritakan tentang perkara peribadi menjadi hukum kepada kita secara umum. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Tidak ada laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, apabila telah ada satu keputusan daripada Allah dan Rasulnya, kan? Tiba-tiba dia ada satu keputusan lain. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ayat ini turun kepada siapa? Kepada keluarga Zainab binti Jahsy. Zainab ini siapa? Zainab ni adik kepada Abdullah bin Jahsy. Sebab tu kalau kita pergi ke makam syuhada kat Uhud tu, kubur yang besar syuhada tu, ada 70 orang dalam tu. Pernah berlaku beberapa kali banjir. Kan? Bila terapung mayat tu, berpeluh mayat. Orang mati syahid tak mati tuan-tuan. Berpeluh. Jadi antara yang terlibat dalam mengembumikan semula jenazah itu ialah seorang tok guru, Syekh Mahmud As-Sawab. Ini pengalaman dia lah. Jadi kubur tu besar, belakang tu banyak, 67. Depan tu ada 3 kubur. 3 kubur depan tu antaranya kubur Abdullah bin Jahsy, Mus'ab bin Umair, yang ketiga
Kan? Sayyidina Hamzah. Macam mana kenal di kubur Sayyidina Hamzah? Sayyidina Hamzah pun jenazah. Sebab mayat dia tu besar. Sayyidina Hamzah ni orang dia besar. Dengan keadaan hidungnya yang dipotong, ditobik, telinga yang dipotong dan dadanya yang dibelah oleh Hendun. Hendun cuba nak makan hati dia tapi muntah balik. Allah tak benarkan orang yang tidak baik memakan hati orang yang beriman. Dikebumikan balik. Abdullah bin Jahsy ni bukan sebarang orang. Sahabat Nabi yang mulia. Zainab binti Jahsy ni akhirnya nanti berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni pergi meminang Zainab untuk anak angkat dia. Siapa anak angkat dia? Zaid bin Harisah. Kalau tuan-tuan nak pergi ke Taif, sebelah kanan tu ada satu jalan di tengah-tengah Taif, di antara Mekah dan Taif, dipanggil Suq Ukaz. Pasar Ukaz. Pasar Ukaz ni pasar yang terkenal di zaman Jahiliyah, tempat berhimpun seluruh pedagang-pedagang dari Syria, dari Yaman, seluruh semenanjung tanah Arab. Bukan saja jual barang, jual produk masing-masing, jual orang. Nabi beli Zaid bin Harisah kat situ. Orang dia hitam legam. Nabi merdekakan, jadi anak angkat dia. Ayah kepada Usamah bin Zaid. Zaid bin Harisah ayah Usamah lah. Kubur kat mana ni Zaid bin Harisah? Kuburnya kat Jordan, dekat Mu'tah. Saya pergi kubur dia tuan-tuan. Dia nak tutup dah malam tu. Dia tutup petang, dah terlewat. Jadi yang bawa ni, dia ni baik pula dengan orang yang bagian jaga tu. Kan? Bila calling, dia buka untuk kami satu bah. Lagi jauh turun bah, baru harum dah datang. Subhanallah. Jemaah menangis tuan-tuan. Orang mati syahid, kuburnya harum semerbak kasturi. Allahu Akbar. Harum kuburnya tuan-tuan. Subhanallah. Menangis jemaah. Kubur dia dekat dengan kubur siapa? Jaafar bin Abi Talib, Jaafar At-Tayyar dan Abdullah bin Rawaha. Tiga kubur ni berdekatan. Peperangan Mu'tah. Siapa? Zaid bin Harisah ni. Daripada Madinah pergi ke Jordan, berapa ribu batu tuan-tuan? Tak boleh nak bayang kepala otak kita, tak boleh nak faham. Sel-sel otak tidak berhubung tuan-tuan. Macam mana sahabat Nabi 40 ribu datang daripada Madinah berperang dengan Rom, di mana Jordan berjumlah 400 ribu orang dan menang pula tu perang. 400 ribu lawan 40 ribu. Allahu Akbar. Jadi saya nak sebutnya, Nabi pergi meminang Zainab, pendek cerita. Zainab ni pula dia mari dengan pakej, cantik, rupawan, kaya, bangsawan, hartawan, apa lagi? Yang keempat, dia ada agama. Sebab tu bila kahwin ni, Nabi kata, berkahwin perempuan tu tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan tu dikahwini dengan empat sebab. Cantiknya, kayanya, keturunannya, agamanya. Nabi hujung, Nabi kata, fazfar bizati din taribat yadak. Tapi pilihnya agama. InsyaAllah kau akan selamat. Tapi kalau kahwin ada agama, tiba-tiba dia kaya, ada rezeki ya. Kahwin tiba-tiba dia cantik, ada agama, kira rezeki. Ada empat, lagi rezeki. Zainab empat-empat ada kat dia. Bila Nabi datang meminang, nak meminang Zainab, keluarga dia suka lah. Tapi bila Nabi kata, bukan untuk aku, untuk anak angkat aku, Zaid bin Harisah. Hitam tuan-tuan, Afrika. Tuan-tuan besok pagi, ada rombongan datang dari Sudan, nak meminang anak ibu-ibu. Ibu nak terima tak? Dari Sudan ni, hitam legam. Nak? Tak nak? Ibu, dia ada 10 telaga minyak nak? Oh, boleh bincang ustaz. Telaga minyak boleh bincang pula. Oh, telaga minyak boleh bincang. Alah ustaz, hitam pun hitam lah tapi manis. Apa bila dah suka tu, hitam pun manis. Bila tak suka, putih pun dia tak nak. Dia kalau tak suka ni, tak boleh nak cerita tuan-tuan. Kalau dah hitam tu, cara suka. Ustaz, hitam ni elok ustaz. Dia payah kotor. Alhamdulillah. Payah nampak. Tu payah juga tu. Nak sebutnya bila mana? Disebut Nabi kata untuk anak aku. Dalam tafsir Safwatut Tafsir, Dr. Muhammad Ali As-Sabuni, dia kut perkataan Abdullah bin Jahsy, abang kepada Zainab. Dia kata apa?
Hal nuzawwijuha bil am? Adakah kami ni nak kahwinkan Zainab yang cantik rupawannya segala-galanya lengkap ni dengan hamba? Korang ajar tak bunyi dia? Korang ajar tak? Yang cakap ni dalam kubur syuhada tu, tuan-tuan. Duduk kat sebelah Sayyidina Hamzah, penghulu kepada segala syuhada, penghulu syuhada, bukan penghulu semerah padi. Fahamlah cerita ni. Sampai tahap tu dia kata hal nuzawwijuha bil 'aqd. Adakah kami ni nak kahwinkan Zainab ni dengan siapa? Dengan hamba. Bunyi kau hajar nak? Kau hajar. Nabi kata tak apalah kalau tak setuju. Orang Arab ni tuan-tuan, sifat orang Arab sarahatan. Dia bercakap terus terang. Orang Arab dia tak kias-kias. Kita ni nak meminang dua minggu pantun. Pantun. Dua minggu pantun. Tak faham-faham tuan rumah. Dua minggu pantun. Tak faham. Orang Arab dah. Orang Arab dia tak pernah berkias. Kalau tak suka, cakap tak suka. Kalau suka, cakap suka. Kalau dia bergaduh, dia tak simpan dalam hati Arab. Dia bergaduh pagi, petang mengeteh bersama. Itu Arab. Kita kalau bergaduh, dua generasi belum tentu berbaik. Adik-beradik gaduh sebab tanah sekangkang katak je. Bukan kera, katak. Tak kira ustaz, neraka pun neraka lah. Apa? Neraka. Dia ingat neraka tu tes. Kau apa? Nak tengok hati kita nampak lembut Melayu ni keras. Jenis suka simpan dalam hati. Sebab dia banyak sangat dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci, dalam peti. Dia simpan dalam hati dia. Sebab itu bila dalam keadaan ini Nabi pun balik. Lalu Zainab pun keluar. Tadi dengar suara Rasulullah. Ayah. Tuan-tuan faham tak Rasulullah datang rumah Zainab? Payah Rasulullah tu tinggi sangat. Kita balik ni lepas Isyak. Tun Mahathir dekat rumah kita. Macam mana? Eh macam mana ni? Macam mana ni? Macam ni? Nak jamu apa ni? Jamu nak beli apa? Nak beli KFC ke burger ke? Macam mana? Pening. Oh, Nabi tu Nabi. Rasulullah ni duduk dekat atas Bukit Uhud. Bukit Uhud bergegar. Bergegar Bukit Uhud bukan sebab apa? Rasa malunya, rasa mulianya. Nabi yang mulia duduk dekat atas dia. Bukit ni jadi bergegar. Nabi sebut inna uhudan jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Sesungguhnya Bukit Uhud ini bukit yang kami kasih kepadanya dan dia kasih kepada kami. Nabi kata, wahai bukit, jangan kamu bergegar, kan di atas kamu ada seorang nabi dan seorang siddiq Abu Bakar dan dua orang syahid Umar dan juga Sayyidina Uthman. Dua-dua ni mati syahid. As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Lalu barulah bukit tu senyap. Nabi duduk atas Bukit Uhud. Allahu Akbar. Dalam keadaan ini sahabat-sahabat, bila Zainab keluar dia kata, dengar suara Rasulullah tadi. Rasul nak apa? Rasul nak pinang kamu. Habis abang macam mana? Tak nak aku. Bukan untuk dia. Untuk anak angkat dia Zaid. Lalu Zainab ni dia ada agama. Dia kata, takkan Nabi cakap dengan nafsu dia? Nabi cakap mesti daripada Allah. Kalau kita tolak pendapat Nabi, pandangan Nabi, kita ni dah berdosa pada Allah dan Rasulnya. Abang dia pula rasa bersalah. Ya salam, ya salam. Aku rasa bersalah dah ni. Astagfirullah, astagfirullahalazim. Lalu dia cari Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Aku terima pinangannya. Kami terima pinangannya. Ya Rasulullah, kami terima. Tengok. Turun ayat wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu war rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu khiyaratu min amrihim wa may ya'sillah aw rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak ada laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, apabila telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya satu keputusan, tiba-tiba dia ada pandangan dia peribadi dia sendiri. Barang siapa yang maksiat derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya dia telah sesat-sesat yang sangat nyata. Tuan-tuan, cerita ni bukan cerita ayat azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidi min huma mi'ata jaldah. Bukan ayat surah An-Nur ayat kedua, pezina perempuan, pezina laki-laki belum kahwin, sebat 100 kali sebat. Bukan ayat wasariqu asariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasabana kala minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, mencuri, dibuktikan kesalahan, dipotong tangan keduanya di atas apa yang dilakukan sebagai satu cegahan daripada Allah.
Bukan ayat hudud. Ayat dia cerita pergi meminang saja. Kalau meminang ni kita anggap perkara peribadi, betul? Macam tak setuju je. Cuba beritahu saya benda peribadi yang tak ada hukum kat dunia ni. Beritahu saya. Ambillah satu perbuatan yang kita rasa tak ada hukum. Beritahu saya. Ha. Kadang orang tak faham, ustaz. Ini hak saya, ustaz. Di peribadi saya. Dia kena faham. Benda yang nama peribadi yang di sana ada hukum itu hak Tuhan. Kita yang laki-laki malam ni tak pernah minta jadi laki-laki. Yang muslimat belakang tak pernah minta jadi muslimat. Ya Allah, aku nak jadi muslimat. Aku suka masak. Pernah minta? Tak pernah, walaupun masaknya malas. Bukan perempuan sini, perempuan Jerman. Yang laki-laki pernah minta tak? Tak ada. Ustaz, anak saya 6 orang. Anak ketujuh tu boleh tak suami saya yang beranak? Saya dah beranak 6. Ini bukan isu siapa nak beranak. Laki-laki tak boleh beranak. Fitrah dia tak boleh. Ini bukan isu peribadi. Isu ketetapan Tuhan. Inilah fitrah. Fitratallahi allati fatarannasu alaiha. Fatarallahu alaih. Fatarallahu alaih. And ini fitrah yang telah Allah tetapkan kepada hamba-hambanya. Contoh eh. Kalau laki-laki beranak, agak-agak macam mana? Mengandung. Allah 2 bulan gugur main bola sepak. 3 bulan gugur main rugby. Berjambang, misai, berjanggut, pakai baju mengandung tu. Tergege-gege, bulu dah dilebat. Allah muntah tuan-tuan. Muntah, wet. Sebab tak sesuai dengan fitrah. Kalau perempuan jadi imam, satu hal pula. Hari Jumaat, minta maaf tuan-tuan. Perempuan yang dirahmati oleh Allah. And kita terpaksa tangguhkanlah hari Jumaat hari ni sebab Imam Minah saat-saat tadi call saya, dia haid. Kan payah cerita tu. Kita ni mengikut fitrah kita, di situ ada hukum. Okay? Sebab tu tak ada isu peribadi yang tak ada hukum. Tidur. Apalah sangat tergolek macam kayu balak. Tidur saja harus. Tidur sebelum zuhur, qailulah, sunat. Tak tidur, seminggu tak tidur, mata cengkung ke dalam macam hantu Kak Limah balik Kuala Kangsar. Tidur jadi wajib. Tidur tak bangun-bangun, seminggu penuh haidu basi. Tidur jadi haram. Tidur dalam kuliah, wajib. Dalam kuliah tidur wajib, tuan-tuan. Itu kelebihan kita. Saya tak tahu. Saya tanya. Tuan-tuan tidur dekat rumah baring ke duduk? Baring. Habis macam mana boleh tidur dalam bilik, dalam surau, duduk? Itu tandanya, apa dia? Aloy. Itu tanda ketenangan. Orang kalau tenang, dia boleh tidur. Betul. Tak percaya. Betul. Lebih-lebih hari Jumaat. Alhamdulillah. Azan dulu kan? Azan itu. Kita sambung sat je, sikit je. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا I'm
آتي السيد Okey, faham eh? Maksudnya macam ni. Saya buka tadi nak sebutnya ialah tajuk kita ni dah dibincangkan di zaman Nabi. Ada orang tak nak masuk syurga. Dan syarat nak masuk syurga itu bukan saja dengan keinginan, cita-cita, tetapi dengan tindakan. Itu dipanggil tindakan, itulah ketaatan yang kedua. Yang ketiga, ketaatan itu dapat kita lihat dalam kehidupan kita yang namanya apa dia? Yang namanya perbuatan-perbuatan kita. Yang namanya tidur, yang namanya makan, yang namanya minum, yang namanya kerja, namanya berniaga, mengurus negara. Semua itu ialah perbuatan-perbuatan yang ada hukum dosa dan pahala. Jadi selagi mana kita hidup, kalau kita tak melakukan ketaatan, kita melakukan kemaksiatan. Jadi kita-kita yang nak masuk syurga itu, anak kita, isteri kita, seluruh zuriat kita, mesti duduk di dalam ketaatan Tuhan. Yang mana ketaatan itulah yang kita nak pegang hari ini agar dapat kita jelmakan dalam bentuk tindakan dalam keturunan zuriat kita. Dan sebab semua benda ni selagi kita tidak mati, makan, minum, semua ini akan dinilai. Contoh pakai baju, sampai mati pakai baju, hatta mati pakai baju. Perempuan yang tak nak tutup aurat, bila mati? Masalah dia. Perempuan ni ialah golongan yang paling banyak menggunakan kain masa mati dia. Sebab tu perempuan bila meninggal, kain kafan dia 5 lai. Laki-laki 3 lai. Kalau hidup tak nak tutup aurat, kita kafankan 3 lai. Bangun mayat, tuan-tuan. Bangun mayat. Ustaz, perempuan 5 lai, Ustaz. Pandai fiqahnya. Pandai ketika mati. Jadi apa yang kita nak bawa bila mati, itu persoalan. Apa yang kita nak bawa bila kita mati malam ni? Kita keluar-keluar meninggal. Dan sebab mati ni benda yang datang bila-bila. Jadi orang yang paling bijak Nabi sebut dalam hadis daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, kata Nabi, orang yang muhasabah diri dia. Umur aku berapa dah lah ni? Kalau mati macam mana lah? Kalau aku nak mati ni, ada tak anak yang nak selesaikan jenazah aku, nak boleh mandi? Anak kita, tuan-tuan, kalau solat hak wajib dia tak sempurna, jangan harap dia jadi imam solat jenazah. Itu kaedah dia. Anak murid saya, dia jadi imam kat depan, ayah dia meninggal, umur 12 tahun. Ada seorang tu atuk meninggal, 13 tahun. Yang 13 tahun ni sekarang ni, ya, dah jadi ni dah. Dah pergi dekat South Africa dah. Dah habis Quran 30 juzuk, dah sambung belajar. Dah masuk 2 tahun, tahun kedua dah dekat Camperdown. Dia jadi imam untuk atuk dia sebab anak-anak atuk dia tak berani ke depan, dia ke depan. Umur 13 tahun. Sebab dia ada kefahaman. Sebab tu anak murid saya tolak dia. Umur 12 tahun dah boleh jadi imam, jenazah kat depan. Mak ayah meninggal, 2 orang ni. Allahu Akbar, 12 tahun. Ketika tu baru hafal 3 juzuk belajar tu. Ni pakai clip mic. Imam terkata-kata imam. Macam mana ni ustaz? Kenapa? 12 tahun. Kenapa? Yalah takut. Dia kenapa? Kenapa Tuan Haji takut? Dia tak takut pun. Tuan Haji kenapa takut? Pucat, imam tu pucat. Walaupun 12 tahun dia berdoa, tuan-tuan, satu masjid menangis. Bahasa Melayu je. Ya Allah, rahmatilah kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kerana telah mendidik kami dengan Islam masa kecil, ya Allah. Kami kenal engkau, ya Allah. Kerana didikan ayah kami, ya Allah. Satu masjid menangis, tuan-tuan. Kenapa menangis, tuan-tuan? Sebab dia berdoa dengan hati dia. Dengan rasa kasih dia kepada Allah, kepada mak ayah dia. Dia menangis. Kenapa orang meninggal, imam tu segak pakai kemah balik overseas, bukan over river? Kenapa orang tak menangis? Bahasa Arab fasih,
Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Orang buat sengih je. Yang kalau luas rokok tak ada apa pun. Soul tak ada soul. Soul tak ada. Jiwa tak ada. Jiwa tak ada. Kita tuan-tuan, kalau kita meninggal malam ni, anak tak boleh mandi, tak boleh kafan, anak tak boleh solat, tak boleh urus ke kubur. Kita miskin tuan-tuan, miskin. Miskin kita, miskin. Kita tak ada persiapan nak ke syurga Allah. Nak pergi syurga bukan besok persiapan. Persiapan dia sebelum kita faham lagi dengan ilmu. Sebelum kahwin, sebelum dapat anak, sebelum dapat isteri. Hidup dalam keadaan kita diikat dengan kefahaman agama Allah. Kita mati nak ke mana? Sebab tu bijaknya, wa amila lima ba'dal maut. Dia berfikir nak buat persiapan untuk mati dia. Sedih tuan-tuan. Sedih. Mati tiba-tiba anak tak tahu nak solat jenazah. Saya sedih tuan-tuan. Kadang meninggal, ayah meninggal, belakang ni dah hitam dah. 2 tahun baring, stroke. Anak datang rambut merah tu. Boleh mandikan ayah? Tak pandai ustaz. Saya ajar? Tak pandai ustaz. Saya ajar? Tak pandai ustaz. Apa yang kau pandai? Depan mayat terpaksa bagi tazkirah tuan-tuan. Minta maaf dengan izin. Untuk kebaikan dia. Sebab saya kata, kalau kamu tak nak mandikan sekarang, saya mandikan. Saat lagi ayah kamu saya mandikan, kita kafan, kita ke bumi. Kamu tak ada peluang nak mandikan dia. Baru air mata gajah, air mata buaya meleleh. Saya pandu kamu. Ini yang berlaku. Orang meninggal panggil kita pagi nak selesaikan. Meninggal malam. Jenazah penuh dengan najis. Apapun mak ayah kita meninggal, waktu malam ke, waktu apa ke, jangan report polis dulu. Confirm meninggal, bersihkan pakaian dia dari najis, air kencing. Sebab sakit ni mati tuan-tuan ni, sakit sangat. Nabi nak meninggal sakit sangat. Nabi sebut dalam keadaan Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Wahai Allah, tolong aku, pedihnya mati, sakitnya mati. Nabi ambil air sebelah katil dia, Nabi sapu muka dia. Matinya sakit tuan-tuan. Kalau Nabi pun sakit, kita senang mati. Lagi sakit tuan-tuan. Tu yang tahi bila orang meninggal, warna hitam keluar. Tahi yang paling hujung dikeluarkan kerana sakit bukan kepalang. Kata Nabi lebih sakit ditusuk oleh 1,000 bilah pedang yang tajam. Sangat sakit. Tiba-tiba anak tak faham. Kerana tidak faham. Sebab itu inilah yang berlaku bila kita tidak ada kefahaman. Apakah itu kematian? Hakikat ini yang kita kena tanam malam ni untuk persiapan kita dengan cara balik. Cuci-cuci sekolah ni, buatlah makan-makan sikit. Panggil anak berkumpul, cucu berkumpul. Kalau ayah meninggal besok, siapa nak mandi ke ayah? Kalau ayah meninggal besok, siapa nak jadi imam solat jenazah? Dah kena beritahu sekarang. Kau sejak balik England ni, ayah tengok kamu tak pernah solat pun. Tegur-tegur sikit anak cucu menantu kita. Sebab kebiasaan hidup kita bila orang pinang anak kita. Pertama soalannya, apa kerjanya dereba ke manager? Pernah kita tanya solatnya cukup? Kuliahnya di surau mana? Masjid mana? Sabtu Ahad? Baca Quran tu dah khatam atau belum? Anak kita kalau tidak kasih kepada Allah, dia tidak kasih kepada kita tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Kerana Allah yang mengikat agar kita kasih kepada dia, kasih kepada kedua orang ibu bapa. Wa qadar rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah patrikan kasih sayang, ketaatan kepada dia, kepada kedua orang ibu bapa. Ada jemaah saya tuan-tuan, dia sorong, saya tengok dia sorong mak dia, sorong ayah dia dekat Mekah. Kadang-kadang muka dia moncong je. Saya kata jangan merongot. Untung boleh sorong mak ni. Kenapa Ustaz kata untung? Orang lain mak meninggal, nak sorong pun tak boleh. Menangis dia tuan-tuan. Saya berdosa Ustaz. Memang kamu berdosa. Dengan mak ayah ini,
Bukan satu burden, bukan satu burden. Dia bukan taklifan, dia tashrifan. Satu kemuliaan. Salim pampers main. Semalam ada orang, subhanallah, hebat anak. Umur dalam 38 dia. Dia tak ada kerja, tuan-tuan. Mak dia pakai pampers, dia salinkan, dia mandikan mak dia. Subhanallah. Baik. Saya tengok, tuan-tuan, subhanallah. Beruntung mak dia. Beruntung mak dia. Saya tunjuk pada jemaah. Nampak bukit tak? Nampak, ustaz? Inilah Taif berbukit. Sebelah dia tahu apa? Tak tahu. Sebelah dia Yaman. Cuba bayangkan, Uwais Al-Qarani, bukan Qarni, Qarani. Uwais Al-Qarani dari Yaman pergi Mekah buat haji. Dia dokong mak dia. Dokong mak dia dengan alat-alat periuk dia bawa. Dia dokong dengan mak dia. Daripada Yaman pergi ke Mekah. Dokong mak dia. Lalu bukit, 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 bukit. Agak-agak macam mana? Saya rasa bersalah, ustaz, dengan mak saya. Kita bawa mak kita pergi ke meletih. Mak kita. Kalau kita dah tak sayang mak kita, siapa nak sayang mak kita? Kita nak seorang lain sayang mak kita macam kita sayang mak kita? Mustahil. Orang yang melahirkan kita, mengorbankan nyawanya, kita tak sayang. Apatah lagi orang lain nak rasa kasih sayang tersebut. Tak mungkin. Sebab tu kita nak faham hidup ini. Bukan masalah dunia ni. Mati ni nak ke mana kita? Tu persoalan. Anak-anak yang kita tinggal macam mana? Ini persoalan. Dan sebab itu perbuatan-perbuatan dunia kita itulah. Kalau tidak taat pada Allah, kita maksiat pada Allah. Kalau tak ikut Islam, kita tak ikut Islam. Kita ikut nafsu kita, keinginan kita yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhirnya, dia sendiri sebenarnya memilih untuk tidak mahu masuk syurga Allah. Dan dalam hadis yang lain daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Jabir ni rumah dia dekat belakang bukit. Bukit Salak dekat Masjid Tujuh, Masjid Khandak dekat Madinah. Belakang tu rumah dia. Tapak rumah dia dah buat masjid hari ni. Jabir ni lah yang ketika Nabi gali parit dengan sahabat semua pakat lapar. Sampai sahabat kata kepada Umar, wahai Umar, kau pak mertua Rasulullah, pergilah cakap kat Rasulullah, makanan tak ada ni. Gali pula paritnya besar. Paritnya besar punya besar, digali dalam. Kalau kuda jatuh, kuda perang yang besar tak boleh bangkit. Kuda yang laju tak boleh menyeberang ke sana. Cuba tengok Madinah. Bukan macam UK Perdana. Berbatu-batu, berketul-ketul, pejal-pejal dengan cangkul. Bukan bulldozer, bukan pakai JCB. Cangkul-cangkul. Sahabat-sahabat ikat satu batu. Umar datang nak cakap Nabi. Umar ternampak di perut Nabi. Lagi banyak batu yang Nabi ikat. Umar tak berani nak cakap. Malu Umar. Nabi lebih lapar dari sahabat-sahabatnya. Jabir ni balik rumah dia. Tanya, yang rumah kita ada apa? Ada gandum sikit, bang. Jabir pun ambil kambing kecil. Kambing-kambing kecil. Dia suruh isteri dia uli tepung. Dia masak kambing. Kambing kecil. Arab ni, tuan-tuan, kambing seko makan 4 orang je. Kita kambing seko makan sekampung, makan 4 ketul, demamnya 5 tahun. Kita. Saya tengok sendiri, tuan-tuan. Sahabat-sahabat saya masa belajar dulu Jordan, dia minta tolong sembelih kambing hari raya korban. Saya tengok, dia gali lubang, dia basak buat lumpur, buat bara, dia masukkan kambing, dia tutup. Kemudian lepas berapa jam, dia buka balik. Allahu Akbar, lembutnya daging dia. Dia makan berapa? 4 orang je, saya tengok je. Aku sembelih je tadi. Kau tak bagi aku. Tak kisahlah. Tapi nak sebutnya 5 orang makan kambing. Jabir lepas dia masak, dia pergi jumpa Nabi, dia bisik-bisik. Ya Rasulullah, rumah aku ada sedikit makanan. Ajaklah 2-3 orang. Mari rumah aku makan. Nabi berdiri dekat khandak kat parit. Nabi kata, wahai sekalian sahabat, Jabir buat kenduri kat rumah. Sudah, kata dia. Aku ajak 4-5 orang, dia ajak sekampung. Nabi pesan pada Jabir, tengok. Ini keberkatan tangan Nabi. Wahai Jabir, kau jangan pegang piuk tu. Biar aku yang uruskan. Tunggu aku datang. Aku yang serve, aku yang sediakan. Jadi rumah Jabir ni bukan besar kecil. Sahabat masuk 5-6 orang makan keluar, 5-6 orang makan keluar, 5-6 orang makan keluar. Lepas tu Nabi makan, akhirnya
Dah semua makan, Jabir buka balik periuk. Makanan seolah-olah tidak disentuh oleh tangan siapa-siapa. Makanan macam tu juga, tak berubah. Ini keberkatan. Sebab tu kita ni bila yakin kat Rasulullah, itulah mari keberkatan. Hidup kita ni, kita tak faham, kita taat. Itu mari keberkatan. Bukan nak lawan je. Kita ni, bila Nabi kata, Allah kata, kita ambil, itu mari keberkatan. Ini sifat berkat. Sebab, ini sifat orang yang beriman. Bila mari ayat Quran, apa sifat dari Jumaat? Kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastaghfirun. Sifat dia, menyungkur sujud. Bukan disungkur. Dipaksa sungkur. Menyungkur dengan Quran, pam, sujud. Sujud. Tu yang jarang-jarang mari, mari Jumaat. Orang sujud, dia tengok, sesat dah, sesat, sesat. Dah tak biasa. Ramai dekat Mekah, Masjidil Haram tengok, Masjid Nabawi. Sampai ada orang sembahyang depan dia sujud, tarik orang depan. Bercakap-cakap, batal lah, batal, batal, batal. Dia suruh depan ni, batal tahu depan ni. Kenapa orang sujud, 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 sujud. Dia tak faham, sujud tilawah. Sujud sejadah kat situ. Sifat orang beriman apa? Kharru sujadan. Menyungkur sujud bila mari perintah Tuhan. Bukan lawan. Dalam keadaan ini, Jabir daripada hadis ini, saya nak sebut daripada Jabir. Tuan-tuan, Nabi sebut hadis akhir yang kita nak bincang. Nabi kata, masali wa masalukum kamasali rajulin awqada naran faja'ala janadibu wa farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubuhu yadhu wa huwa yadhubuhunna anha wa ana akhidhu bihujazikum 'ani nar wa antum tafallatuna min yaday aw kama qala. Hadis sahih. Daripada hadis Jabir ini, Nabi kata perumpamaan aku dengan kamu seperti seorang laki-laki yang menghidupkan unggun api, kata Nabi. Yang menarik sebahagian serangga, janadib maksudnya belalang. Farasyu maksudnya kalkatu. Menarik sebahagian serangga untuk masuk dalam api. Ada sebahagian binatang tak boleh tengok api, dia nak padam. Nak api nak padam. Contoh badak sumbu. Kata tu dekat hutan, ada api, badak sumbu datang dia padam. Badak sumbu ni pantang, nampak api, dia nak padam. Elok kerja dengan jabatan bomba, tuan-tuan. Kalau dulu-dulu kat kampung, nak musim tengkujuh, malam ada pergerakan daripada, apa dia? Kalkatu. Kalkatu keluar daripada mana? Busut, tuan-tuan. Busut. And dia terbang malam-malam. Jadi, kita faham dah. And ayah kita ajar, atuk kita ajar. Jadi, kalau kat rumah ada 8 batang lampu Kalimantan tu, yang panjang tu, tutup semua, tinggalkan satu je lampu. Buka, kemudian ambil shopper bag tu, bag plastik tu, sangkut dekat mentol tu. Nanti kalkatu semua terjun dalam plastik. Tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan lahir kat KLCC. Saya lahir kat kampung. Saya tahu lah. Terjun, sebab apa? Dia pergi lampu yang terang. Semua terjun, sebab apa letak plastik? Kalau tak letak plastik, tuan-tuan, rumah besok penuh dengan sayap kalkatu. Bersepah, payah nak sapu. Oh, macam tu, Ustaz. Ya, tapi zaman sekarang payahlah. Kalkatu tak ada pergerakan. Sekarang ni banjir dia tak kira musim. Rasa nak banjir-banjir. Maksudnya, kata Nabi, binatang ni je nampak api tu cantik, kuning, melambai-lambai. Tu yang dia terjun tu, dia nak pergi. Wa ana akhidhu bihujazikum. Dan aku menjadi laki-laki yang memegang baju kamu, jubah kamu, kain plekat kamu, agar jangan terjun dalam api. Tapi kamu melepaskan pegangan tangan aku, kamu masuk juga dalam api. Itu maksudnya kamu memilih neraka daripada syurga. Maksudnya, kita buat apa yang Nabi tak suruh, kita tinggal apa yang Nabi suruh. Dan sebab itu besok hari kiamat, semua boleh minum dari telaga Al-Kawthar. Nabi tahu yang tu umatnya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana kau kenal itu umatmu? Lalu kata Rasulullah, bagaimana kalian kalau di lembah yang luas terdapat kuda yang banyak, tiba-tiba di sana ada kuda yang muka, tangan, kaki bertumpuk putih. Adakah kamu boleh membezakan di antara kuda-kuda yang lain?
Lalu kata sahabat, ya, begitu juga umatku. Aku dapat lihat muka, tangan, kaki bercahaya. Kesan daripada wuduknya di dunia dahulu. Apabila datang ke telaga Al-Kawthar untuk minum, malaikat halau, mah, mah. Maksudnya berambus, berambus. Lalu Nabi sedih sangat. Sebab apa sedih? Sebab itu umat dia. Kata malaikat, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang berlaku. Setelah engkau pergi, mereka tidak mengikut apa yang engkau bawa. Lalu sahabat-sahabat sekalian, kita muhasabah diri kita. Apa yang kita cari di atas muka bumi ini kalau tidak duduk di atas ketaatan kepada Allah? Dengan kehidupan kita, dengan segala perkara, baik namanya wajib ataupun namanya haram, apatah lagi kepada perkara-perkara yang lain yang mana ada hukum di sana. Dan di situ kita kena faham, kita sebagai orang-orang yang beriman, macam mana pandangan kita, tindakan kita terhadap urusan-urusan tersebut. Di atas ketaatan inilah kita dinilai kita nak masuk syurga ataupun tidak. Khususnya kita yang laki-laki, tanggungjawab kita sangat berat. Tak selamat lagi kita duduk dekat masjid kalau isteri kita tak lepas, anak kita tak lepas. Sebab tu ibu-ibu yang kat belakang, suami kita ni yang kat depan ni, menanggung dosa kita. Sejak bila? Sejak kita diijab kabulkan. Aku terima nikahnya, Aminah binti Dolar, dengan mas kahwin, RM100. Tunai. Berpindahlah akaun dosa kita kepada suami kita. Kita buat maksiat, suami dapat. Anak pula 10 orang, semua akaun bawah ayah. Lagu mana ayah nak masuk syurga Allah? Kalau solatnya tidak sempurna, kalau solatnya belum, auratnya belum tutup, dalam keadaan banyak perkara yang tak selesai. Subhanallah. Payah laki-laki nak masuk syurga sebenarnya. Yang mana? Rumah kita. Balik kita buat sedikit muhasabah. Kita buat muhasabah. Kita ni banyak ikatan. Apa dia ikatan? Ikatan dan pertalian yang boleh menyebabkan kita tidak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, kan, apa dia? Kan, kebaikan-kebaikan untuk kita membawa anak cucu zuriat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Boleh, eh? Saya rasa cukup sekadar itu. Minta maaf kita ambil masa tuan-tuan. Kan? Mudah-mudahan. Dan insya-Allah esok saya akan bawa lagi 10 orang pelajar saya ke South Africa untuk menyambung belajar kitab di sana selama 8 tahun. Ini batch yang ketiga. Dah 20 orang, ni yang ketiga lah. Semua sekali 30 orang. Akan belajar di beberapa universiti. Antaranya di Newcastle. Kedua di Camperdown. Ketiga di Ispingo Beach. Di Durban lebih kurang. Dengan Durban lebih kurang 20 km. Ada tiga tempat pelajar-pelajar. Semua ni dah hafal Quran 30 juzuk. 30 juzuk. Eh? Dan ada juga yang susah, eh? Orang-orang susah, eh? Kalau sahabat-sahabat rasa nak menyumbang, saya alu-alukanlah, eh? Ada yang susah. Mak ayah dia memang orang susah lah. Saya tahulah mak ayah dia siapa, kan, eh? Tapi anak dia bagus, alhamdulillah. Itu saya pergi pun lepas raya itu, eh? Jadi imam, eh? Di kalangan pelajar dia jadi imam, eh? Ayah dia tu kan cuci je kat sekolah. Tapi bila saya tengok anak dia ni bagus, ambil anak dia, kan, dia pun bila nak bawa anak dia, menangis dia, "Ustaz, saya tak sangka anak saya jadi macam ni, Ustaz. Saya ni siapalah saya." Saya kata kat dia, "Allah nak angkat kamu, anak kamu jadi, kan, seorang yang hafal Quran. InsyaAllah kamu duduk di bawah arasy Allah besok, pada hari tak ada perlindungan di padang mahsyar. Yauma ladzilla illa dhillu ma anbiya'i wa asfiya'i." Duduk di bawah arasy Allah yang antaranya pembawa-pembawa Al-Quran. Dan saya yakin anak dia akan jadi ulama bagus, ulama hebat. Kan? Seorang yang hebat. Kamu berterima kasihlah pada Allah. Menangis ayah dia duduk kat belakang tembok. Kan? Saya orang susah, Ustaz. Tapi kita jadikan, kita sama-sama buat. Kurang-kurangnya kita ada saham. Sebab esok lusa kita mati, tuan-tuan. Saya pulun benda ni walaupun susah. Pergi South Africa, tuan-tuan, 24 jam kapal terbang. Transit sekejap Doha, sejam, lepas tu jalan lagi. Tuan-tuan, 24 jam main kat situ saja. 24 jam. Budak-budak dipakai serban, serban dah tanggal lah. Makan dalam majlis kecil, selalu makan dengan talam.
Tiba-tiba kecil je. Macam mana? Lapar ustaz. Nak cari mana tuan-tuan? Dalam kapal terbang tak ada Tesco tuan-tuan. Jadi inilah yang kita buat. Walaupun sedikit, susah, tapi tak apa. InsyaAllah, pandailah Allah menggantikannya. Mudah-mudahan kita ada sedikit saham. Semua ni ialah hasil daripada apa dia, kefahaman kita. Dan ini yang telah kita buat, projek-projek ini yang kita telah buat. Dan dia dah balik ke Kamboja, dah buka sekolah kat sana. Kita ambil orang miskin juga. Nak masuk kampung dia, kena pakai sepatu puah cukang tuan-tuan. Dan lumpur sampai paha dekat peha kita. Tapi dah balik dah, dah buka sekolah. Saya dah pergi dah tengok, dah jadi manusia yang hebat membangunkan apa dia? Membangunkan ummah. Sebab tu hebatnya lahirkan ulama berbeza dengan pencuri. Seorang pencuri 1000 polis jaga, tapi seorang ulama dia boleh menjaga satu ummah dalam keadaan yang baik dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang kau ajar kepada kami. Ajarlah kepada kami, ya Allah, perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa ibu yang telah mengorbankan nyawanya melahirkan kami. Ampunkan dosa ayah yang telah membanting tulang empat keratnya membesar dan mendidik kami. Ampunkan dosa suami kami, ya Allah. Suami yang menanggung dosa kami sejak kami diijab kabulkan. Ampunkan dosa isteri kami, ya Allah. Isteri yang banyak berkorban dengan kami. Ampunkan dosa anak-anak kami. Terkadang anak-anak kami, ya Allah, jauh daripada Islam. Rujukkanlah hatinya lembut kepadamu, ya Allah. Jadikan anak-anak kami, ya Allah, cenderung kepada agamamu. Ampunkan dosa adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami. Ampunkan dosa tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang tidak jemu-jemu membimbing kami ke arah jalan petunjukmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat keturunan kami, anak-anak yang soleh dan soleha, beriman dan bertakwa, mendirikan solat, menutup aurat, tahu membaca Al-Quran, anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami, anak yang boleh mengusung keranda kami ke kubur, anak yang boleh memimpin tangan kami ke syurgamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami datang tadi, ya Allah, dalam keadaan kami berdosa, pulangkan kami, ya Allah, nanti dengan keampunan. Kami datang tadi, ya Allah, dengan berbagai penyakit yang banyak, pulangkan kami dengan kesehatan. Kami datang tadi, ya Allah, dengan masalah-masalah yang bertimbun-timbun. Engkau pulangkan kami, ya Allah, dengan kelapangan dada dan penyelesaian masalah kerana kami duduk dalam majlis ilmu-Mu pada malam ini. Rabbana, atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna.